everyone, welcome back. Di video kali ini aku dedikasikan untuk para pecinta wangian. Kalau kalian nonton video aku sebelumnya, kalian pasti tahu aku tuh abis nge-review lip cream dari Eloy Coco. Dan kali ini aku mau nge-review body mist dari mereka juga. Jadi Eloy Coco itu adalah brand lokal yang memproduksi parfum, body mist, pokoknya wangi-wangian gitu deh. Nah kali ini aku dapat kesempatan untuk nge-review salah satu varian body mist mereka, yaitu Eloy Coco Temptation Body Mist. Di tangan aku udah ada kelima varian rasanya. Dan ini tuh botolnya gede-gede banget, aku sampai susah megangnya. Di akhir video ini aku juga akan kasih kalian giveaway yang hadiahnya adalah Temptation Body Mist ini. So, kalau kalian penasaran gimana sih review aku terhadap body mist dari Eloy Coco ini dan apa sih role giveaway-nya? Jangan lupa untuk like dulu video ini dan subscribe ke channel ini kalau belum. Kalau udah, kita langsung masuk aja ke review body mist-nya. Sekarang kita langsung masuk aja untuk review body mist ini. Aku akan mulai dari packagingnya terlebih dahulu. Jadi untuk Temptation Body Mist ini, packagingnya itu kayak terbuat dari kaleng. Ini tuh kalengnya lumayan kokoh, jadi kayak botol minum gitu. Dan warnanya tuh warna-warna foil gitu, kalian bisa lihat sendiri. Ini tuh ngingetin aku banget sama hiasan pohon Natal, apalagi yang warnanya merah ini. Untuk warna packagingnya sendiri itu beda-beda sesuai sama varian si body mistnya. Lalu di bagian tutupnya itu ada list goldnya, dengan jenis bahan yang sama dan warna yang foil juga. Lalu di bagian atasnya itu ada spraynya dengan tutup warna transparan. Di setiap kemasannya juga udah ada semacam kartu kecil. Di situ ada tulisan keterangan varian dari body mistnya, ingredient, dan keterangan isinya. Untuk spraynya itu lumayan lembut dan hasil semprotannya tuh yang agak menyebar gitu. Jadi enak banget, bukan yang ngumpul di satu titik. Menurut aku untuk packagingnya ini tuh super simple dan elegan. Ini cocok banget buat teman-teman yang suka buru-buru terus nggak suka sama parfum yang ribet-ribet gitu, packagingnya yang cute-cute gitu. Nah, kalau ini benar-benar sesimple itu, kalian tinggal buka tutupnya terus tinggal di spray aja. Oke, kita langsung masuk aja untuk variannya. Variannya di sini ada 5. Aku akan berusaha untuk ngejelasin wanginya sama note-nya setiap body mist ini ke kalian. Oke, sekarang aku akan mulai dari yang warnanya merah dulu. Untuk yang warna merah ini namanya Temptation Red Velvet Moisturizing Body Mist. Aku akan bacain notes-nya dulu. Untuk top note-nya ini terdiri dari blackcurrant dan orange. Terus untuk middle note-nya ini ada rose dan lily of the valley. Dan untuk bottom note-nya ini ada dark vanilla and white musk. Jadi ini tuh perpaduan antara buah-buahan, bunga-bungaan. Ada vanilanya juga di sini. Ini tuh wanginya enak banget. Wanginya tuh nggak terlalu strong. Dia tuh lumayan soft dan kayak elegan gitu wanginya. Ini aku suka sih. Kalau aku nyium wanginya tuh kebayangnya kayak wanita-wanita elegan yang kantoran, yang pakai jas, yang simple, terus mandiri. Pokoknya yang dibayangin aku tuh kayak gitu waktu nyium wangi si Red Velvet ini. Dan aku suka banget sih sama wanginya. Next, aku akan bahas yang warna pink. Yang warna pink ini namanya Temptation Candy Rush Moisturizing Body Mist. Aku akan bacain note-nya. Untuk top note-nya ini ada lemon, crushed grass, melon, and red apple. Middle note-nya ada sweet pea, lily of the valley, and violet. Bottom note-nya ada sweet powdery accord and musk. Jadi ini sesuai sama warnanya. Menurut aku waktu aku cium, ini tuh wanginya benar-benar kayak cewek banget, yang girly, feminine, young, sama cheerful. Jadi kayak ceria banget gitu wanginya. Dan wanginya benar-benar kayak candy. Oke, lanjut lagi untuk yang ketiga. Ini ada yang warnanya ungu, tapi ungunya kayak ungu muda gitu. Ini namanya adalah Temptation Vanilla Dream Moisturizing Body Mist. Untuk yang warna ungu ini, top note-nya blackcurrant, aldehyde, dan raspberry. Middle note-nya rose, geranium, and lily of the valley. Bottom note-nya citrus, sandalwood, styrex, and vanilla accord. Ini tuh wanginya lebih feminim lagi. Ada sweet-nya, tapi lebih banyak kayak wangi bunga-bungaan gitu. Kalau aku nyium wangi ini tuh kebayangnya kayak perempuan yang feminim banget, innocent, terus masih lugu banget, terus bajunya juga baju warna putih gitu, rambutnya digerai. Pokoknya kayak apa ya, kayak simple, feminim, kayak gitu deh kurang lebih kalau bayangan aku waktu nyium si wanginya ini. Lanjut lagi untuk yang warnanya biru ini, namanya adalah Temptation Midnight Blue Moisturizing Body Mist. Ini tuh birunya cantik banget. Aku tuh waktu pertama kali ngeliat packagingnya paling naksir sama warna biru ini. Ini kayak bener-bener blue dan sesuai banget sama namanya Midnight Blue, karena dia navy blue yang bener-bener kayak midnight gitu. Cantik banget warnanya. Lanjut untuk top note-nya, ini ada ylang-ylang, blackcurrant, dan tangerine. Middle note-nya ada rose, melon, and iris. Bottom note-nya ada jasmine, musk, sandalwood, and amber.
Untuk yang Midnight Blue ini wanginya tuh mewah banget. Kebayangnya tuh kayak cewek-cewek yang strong woman, yang mandiri banget. Ada sentuhan bau-bau maskulin yang menurut aku. Jadi kebayang kayak ibu-ibu direktur, ibu-ibu manajer. Bener-bener wanginya tuh semewah itu. Lanjut lagi nih yang warnanya orange. Ini yang paling unik menurut aku wanginya. Namanya adalah Temptation One Wish Moisturizing Body Mist. Yang warnanya orange ini, untuk top note-nya itu ada Tangerine and Marine Accord. Middle note-nya ada Jasmine and Fresh Lily. Bottom note-nya ada Sandalwood, Amber, and Vanilla. Kalau aku cium nih wanginya tuh kayak, bener sih ada Tangerine-nya, tapi dia kayak klasik banget. Wanginya tuh klasik, terus kebayangnya tuh kalau yang ada di bayangan aku ya, ini tuh kayak kita tuh ada di dalam rumah kayu, terus lagi duduk di tengah-tengah perapian gitu. Dan di luar rumah tuh sekelilingnya kayak masih hutan dan lagi musim dingin. Jadi wanginya tuh benar-benar warm, klasik, terus holiday mood banget menurut aku. Jadi ini wanginya cukup unik sih. Kalau ditanya dari 5 varian ini yang paling aku suka yang mana, aku agak bingung karena 5-5-nya menurut aku ini enak-enak semua dan punya ciri khas wangi yang beda-beda. Jadi wanginya tuh kayak bisa menyesuaikan sama karakter kalian. Kalau ditanya ini tahan berapa lama, tapi kemarin itu sore-sore aku sempat semprotin sekitar jam 4-an dan itu sampai malam, sampai setelah mandi malam itu tetap ada wanginya, tapi dia udah tinggal light aja gitu. Tapi di paginya sih memang wanginya udah nggak ada. Jadi kurang lebih dia ini bisa tahan sekitar 6-8 jam. Untuk value for money-nya, ini harganya satu botol itu Rp190.000 dengan isi 250 ml. Jadi ini banyak banget sih, ini kalian kayak bisa pakai setahun mungkin. Kalau kalian mau purchase si body mist ini, kalian bisa cek di website-nya Eloy Coco, nanti akan aku tampilin di sini, atau nanti link-nya akan aku taruh di description box. Tapi mereka juga udah ada official store di e-commerce kayak di Shopee, Tokopedia, Lazada, itu mereka juga udah ada. Oke, sekarang masuk ke rules of giveaway yang mungkin kalian udah tunggu-tunggu. Jadi ini adalah giveaway pertama aku. Sekalian aku mau thanks buat semua follower dan subscriber aku yang udah setia nontonin video-video aku. Jadi di sini kan udah ada 5 body mist. Aku bakal lihat antusiasme kalian. Kalau misalnya ikut banyak, aku bisa aja ngasih 5-5-nya ini buat kalian. Jadi sekarang aku nggak bisa bilang dulu pemenangnya tuh ada 1, 2, 3, ataupun 5. Itu tergantung sama antusiasme kalian semua. Caranya tuh gampang banget untuk ikutan giveaway ini. Yang pertama, kalian pastiin dulu kalau kalian itu udah subscribe ke channel aku. Lalu kalian boleh like video ini dan juga di kolom komen kalian bisa tulis kalau dari penjelasan aku tadi, karakter kalian tuh lebih match sama wangi varian yang mana. Terus yang kedua, kalian juga harus tulis apa sih yang kalian suka dari channel ini dan masukannya apa buat channel ini supaya kedepannya tuh makin bagus. Dan selanjutnya, kalian juga harus follow Instagram aku. Aku akan upload foto giveaway-nya. Kalian bisa like dan juga komen di situ nama account YouTube kalian supaya nanti aku bisa cek. Kalian juga bisa spam like di postingan aku di Instagram. Semakin banyak postingan yang kalian like, itu akan memperbesar kemungkinan kalian untuk menang. Gampang banget kan guys caranya? Jadi jangan lupa untuk ikutan ya. Giveaway ini akan aku buka sampai pertengahan November nanti, sekitar tanggal 15 November, dan akan aku umumin di video aku yang akan diupload di sekitaran itu. Aku akan pilih pemenang berdasarkan jawaban teruniknya dan juga spam like terbanyak di Instagram aku. Oke guys, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini membantu, dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like di bawah dan juga subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa untuk ikutan giveaway-nya ya. Kunjungi juga Instagram aku, karena di sana banyak banget mini tutorial makeup. So, thank you for watching and see you on my next video.